Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube Dapur Keladi. Di video kali ini, aku buat puding santan mozaik pandan. Membuat puding santan ini sangat mudah. Bahan-bahannya gampang untuk dicari. Satu resep puding ini jadi 11 cup. Puding santan mozaik pandan ini rasanya enak dan seger, apalagi disajikan dalam keadaan dingin. Perpaduan rasa santan dan pandan gak pernah salah. Buat kalian yang pengen tahu cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Sebelum itu, subscribe dulu channel Dapur Keladi supaya aku semakin semangat bikin videonya. Terima kasih.